Hai, hari ini 10 September 2021 kami akan mengadakan seleksi guru pendidikan agama Islam atau GPAI dalam mengembangkan inovasi media pembelajaran PAI bagi GPAI SMP atau SMP LB. Adapun persyaratannya, 1. Peserta adalah GPAI pada jenjang SMP, SMP LB PNS atau non-PNS. Dua, setiap kabupaten atau kota mengirim peserta terbaiknya maksimal 2 peserta. Tiga, inovasi media pembelajaran PAI berisi materi pembelajaran PAI yang bermuatan moderasi beragama dan profil pelajar Pancasila. Empat, setiap peserta mengupload media pembelajaran ke link Google Form dimulai tanggal 27 September sampai 8 Oktober 2021. Inovasi media pembelajaran bisa berupa aplikasi pembelajaran TIK atau berupa video pembelajaran. Durasi video inovasi pembelajaran sebanyak 15 menit. Bagi inovasi media pembelajaran PAI yang berupa aplikasi dapat direkam dengan video. Seluruh peserta mengisi biodata diri untuk mengikuti technical meeting maksimal pada tanggal 22 September 2021 pukul 13.00 WIB di HTTP Bit.ly yang sudah tersedia atau scan barcode-nya. Seluruh peserta akan mendapatkan e-sertifikat dan 15 peserta terbaik mendapatkan undangan dan surat tugas dalam kegiatan TOT Inovasi Media Pembelajaran PAI serta 6 peserta terbaik akan diberi penghargaan. Nah, yang terakhir pengumuman dan pemanggilan 15 peserta akan disampaikan tanggal 15 Oktober 2021. Adapun pelaksanaan TOT-nya adalah mulai dari 20 sampai 22 Oktober 2021. Adapun technical meeting akan dilaksanakan 24 September 2021 secara daring. Disponsori oleh Eyeless Media Education Future.